Ini ada alat untuk bisa membuat seperti ini, teman-teman. Ya. Ini apa ya? Kayu ya, triplek ya. Triplek bisa dipotong presisi seperti ini tuh caranya gimana ya? Nih. Pengen bikin seperti ini gimana caranya? Kalau pakai gergaji kan ya nggak rapi ya, tapi ini bisa rapi sekali. Nih. Hasilnya bisa seperti ini nih. Bisa bikin mobil-mobilan, bisa bikin seperti ini. Ya. Besi beda mesin. Ini bisa motong seperti ini nih. Oh, tebel juga bisa dipotong setebel ini. Ini akrilik bisa dipotong juga. Ketebalannya dari berapa mili nih sampai hampir berapa ini? 15 ya. 15 mili itu. Yuk kita lihat alatnya seperti apa. Ini alatnya di sana tuh. Nah itu alatnya tuh. Ini kita lihat cara motong alatnya. Ini alatnya seperti ini, kayak alat fotokopi ya. Harus ditutup ya. This is a CNC robot, right? Ini namanya alat laser. Laser cut namanya. Cutting, laser cutting. Oh iya, bisa motong seperti ini ya? Nih, bisa bikin seperti ini. USB, nih USB. Application for control. Oh, di own program. Yeah, not Corel or 3D Max. Oh, dia punya program sendiri. Is it only for the loop or some other loop? Okay. Sudah selesai. Ya. Materialnya kau bisa nggak? Sekarang coba diangkat tuh hasilnya tuh.
Oh, itu tuh pemberat ya, magnet ya? Iya, biar enggak takut. Oh. Coba-coba aja. Nih, ini dia. Keras sekali ya. Pakai laser, dan langsung kepotong loh. Pakai kayu nih. Halo. Oke, Mas. Adrian juga ini.